New Venturer facelift 2021 akan pasang turbo timer original Venturer ya pemirsa. Ya pemirsa, ini interior New Venturer facelift terbaru ya 2021. Mau pasang turbo timer karena ini bermesin diesel. Jadi mau pasang turbo timer, fungsi turbo timer ini adalah menggantikan waktu untuk kita menunggu ya pemirsa. Jadi turbo nyala dan ketika berhenti memang ada beberapa jeda waktu yang tidak boleh langsung dimatikan. Nah, fungsi untuk menunggu tidak boleh langsung dimatikan ini digantikan dengan yang namanya turbo timer. Pemasangannya soket to soket dan ini seperti ini. Semua soket to soket. Langsung ini juga yang praktis ya pemirsa, antara modul dan display langsung menjadi satu. Jadi nanti posisinya nanti taruhnya di sini ya pemirsa. Langkah yang pertama buka cover plastiknya dari yang dari samping ya pemirsa, sehingga switch-nya bisa dilepas dan untuk kemudian dipasang display-nya di tempat tersebut. Semua soket to soket ya pemirsa, jadi tidak ada potong kabel, jadi semuanya aman bawaan originalnya. Sudah terpasang ya pemirsa, ini lagi dicoba, di tes di posisi 1 menit, tadi mesin sudah dimatikan ya pemirsa. Ya, sudah otomatis mati ya pemirsa. Jadi fungsi atau alat turbo timer ini bekerja dengan baik. Jadi original look ya pemirsa, ini switchnya dan modelnya sudah, switchnya udah sistemnya touch, sentuh ya pemirsa. Sekaligus ganti stop lampnya dengan model terbaru ya pemirsa, model Lexus style, tapi ini ada welcoming lightnya, nanti kita lihat kalau sudah terpasang ya pemirsa. Ya sudah selesai ya pemirsa, pemasangan tail lamp model Lexus style yang versi terbaru, jadi ada welcoming lightnya, jadi nyalanya seperti ini ya pemirsa. Nah ini waktu lampu kecil dinyalakan dia ada jalan dulu pemirsa, ini namanya istilahnya welcoming light. Nah ini lampu kecilnya nyala seperti ini lampu rem, nah, dan ini lampu sennya ya pemirsa, lampu sennya jalan atau running sen. Yang sebelah kiri ya. Oke. Okay.